Sejauh mana kesiapan pemberangkatan calon jemaah umroh yang hari ini sudah diberikan lampu hijau oleh pemerintah Arab Saudi untuk berangkat? Dan bagaimana persiapan dari Kementerian Agama serta Otoritas Haji dan Umroh Arab Saudi? Bagaimana pula pembiayaan yang sempat melonjak saat kewajiban karantina 14 hari di negara ketiga sebelum masuk ke Arab Saudi dan juga sebelum tiba di Indonesia misalnya? Apakah masih berlaku? Kita akan bahas lengkapnya bersama Zainud Tauhid Saadi, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, dan Firman Nur, Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Selamat malam Pak Wamenak dan Pak Ketua Amfuri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Aiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Iya, saya ke Pak Wamen dulu, Pak Wamen. Mohon izin nih Pak Wamen, ini kabar yang luar biasa bahagia terkait dengan bisa dibukanya kembali umroh setelah hampir 2 tahun ya, Pak Wamen ya? Ya, betul. Bisa bisa dijelaskan detailnya seperti apa, kabar baik ini seperti apa, rencana ya. Kementerian Agama seperti apa? Ya, baik Mas Aiman, salah satu oleh-oleh dari kunjungan Bapak Menteri Agama ke Arab Saudi adalah dicabutnya suspend pemerintah Arab Saudi terhadap jemaah umroh Indonesia. Untuk hal itu kami sekarang sedang melakukan persiapan untuk menindaklanjuti dibukanya umroh untuk jemaah Indonesia dengan melakukan beberapa koordinasi dengan berbagai pihak. Yang pertama misalnya kami melakukan koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi untuk memfinalkan teknis operasional penyelenggaraan ibadah umroh, kesiapan Indonesia memberangkatkan jemaah umroh, serta skenario keberangkatan jemaah, prosedur apply visa umroh misalnya, dan juga pemaketan layanan bagi jemaah umroh. Ya. Juga kami melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID-19 dalam rangka persiapan penyelenggaraan umroh di masa pandemi COVID-19. Koordinasi utamanya dalam rangka pemantauan perkembangan vaksinasi bagi jemaah umroh serta upaya pengintegrasian sistem komputerisasi Kemenak ya, yang kita punya adalah Siskopatu Kemenak dengan aplikasi peduli lindungan Kementerian Kesehatan ya, yang terkait dengan akses data QR code sertifikat vaksin COVID-19, ya proses integrasi ini juga nanti dalam sekarang ini sudah dalam tahap finalisasi dan siap digunakan dalam dalam waktu dekat apabila jemaah umroh Indonesia akan diberangkatkan. Ya, Pak Wamen, saya mau tanya, Pak Wamen, mohon maaf saya potong, bahwa hari ini saya konfirmasi dulu, hari ini secara resmi pemerintah Arab Saudi sudah membuka pintunya bagi warga negara Indonesia untuk berangkat ke Arab Saudi tanpa karantina. Ya. Benarkah itu? Iya, itu bagian dari hasil pembicaraan Bapak Menteri Agama dengan pihak otoritas Arab Saudi. Memang kita berharap bahwa tidak ada lagi yang dinamakan karantina ya di Arab Saudi. Ya, saya kira itu bagian dari ikhtiar kita semuanya. Memang ada ketentuan untuk yang nanti beda vaksin yang diterapkan atau yang digunakan di Arab Saudi itu akan ada ketentuan untuk isolasi ya dalam waktu beberapa hari. Jadi perlu isolasi atau tidak? Karena kan vaksin kita dengan Arab Saudi berbeda. Iya. Bagi yang menggunakan vaksin Sinovac, ya, memang ada ketentuan untuk melakukan isolasi selama 2-3 hari ya, di Arab Saudi. Oke, jadi yang khusus Sinovac ada isolasi atau karantina 2-3 hari. Nanti akan ditentukan pastinya. Sementara yang AstraZeneca, Pfizer, dan lain sebagainya tanpa isolasi ini. Iya, dan juga Mas Aiman, pembahasan bersama asosiasi ya PPIU ada Pak Firman di sini mengenai kebijakan dan skenario penyelenggaraan umroh di masa pandemi ya, saya kira terkait dengan kebijakan one gate policy ya, pemberkatan jemaah umroh secara terpusat
di mana proses pemeriksaan kesehatan, tes PCR, pengecekan status vaksinasi yang imigrasian, ya, pengurusan dokumen, ya, dan juga skema pemberangkatan jemaah dilakukan dalam sistem satu pintu di bawah koordinasi Kementerian Agama. Ini juga terkait tadi yang disampaikan oleh Bapak Menteri terkait integrasi antara Peduli Lindungi dengan Tawakalna yang di Arab Saudi juga. Tawakalna ini Peduli Lindunginya Arab Saudi begitu ya? Iya, betul, betul. Okay. Ya, jadi itu juga sekarang sudah dalam proses pembicaraan yang mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah terintegrasi antara sistem itu. Baik, saya ke Bung Firman. Bung Firman, Ketua AMFURI. Bung Firman, ini kan tentu menjadi perhatian. Saya ingin sedikit bicara soal, sebelum nanti kita bicara hal yang lebih besar lagi, tapi soal vaksin misalnya, bahwa Sinovac perlu 2-3 hari. Tentu ini kan kalau bicara biaya, cost. Apakah mungkin ada booster dan lain sebagainya yang sesuai dengan vaksin yang diakui di Arab Saudi yang sama, ya, karena mereka punya standar. Bagaimana kemudian mengatasi persoalan ini? Ya, Bung Aiman, kita masyarakat Indonesia mendapatkan hadiah yang besar, tentu sebagaimana disampaikan oleh Pak Wamen tadi, adalah bagian daripada hasil daripada diplomasi yang dilakukan oleh Bapak Menteri Agama beserta jajaran langsung di Saudi Arabia. Dan per hari ini Indonesia sudah dibolehkan melakukan penerbangan langsung, namun penerbangan per hari ini dikhususkan bagi orang-orang yang telah memiliki visa di Saudi Arabia, baik visa kerja, visa bisnis, atau visa ziarah lainnya. Sedangkan untuk visa umroh, sampai saat ini belum bisa kita proses, karena kondisi sistem pemisahan umroh itu ada namanya sistem visa umroh, sampai saat ini masih statusnya lockdown. Namun kami yakin apa yang disampaikan Bapak Gus Menteri pada rapat kerja kemarin bersama Komisi 8 tentang insya Allah bahwa visa umroh akan dibuka segera dalam Desember ini, dan jamaah bisa berangkat, itu menjadi keyakinan kami, dan itu angin segar bagi kami sekalian. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan baru sangat berpihak. Saudi Arabia, sebagaimana disampaikan oleh Pak Wamen tadi, Saudi Arabia sangat berpihak sekali kepada jamaah. Di Saudi Arabia menginginkan untuk mempermudah kedatangan jamaah ke Tanah Suci. Ini terbukti, Pak Bung Aiman, berapa hari yang lalu ketika pengumuman bahwa status suspend Indonesia dicabut, tepatnya pada 24 November yang lalu, diikuti dengan ketentuan karantina 5 hari. Dengan jenis vaksinasi apapun, semuanya dikarantina. Namun pada tanggal 28 yang kemarin, ada press release dari Kementerian Haji, detail sekali bahwa sesungguhnya bagi siapapun datang dengan visa umroh, dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang datang dengan membawa vaksinasi yang direkomendasikan oleh Saudi Arabia, yaitu Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Johnson & Johnson. Mereka ini kelompok yang dibebaskan dari karantina. Jadi bisa langsung ibadah di Tanah Suci. Sedangkan problem kita yang terbesar dan diskusi berapa kali dan pernah saya juga masuk dalam kegiatan diskusi saya sama Bung Aiman juga, kita selalu membicarakan Sinovac dan Sinopam, bagian daripada vaksin yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ini sudah diputuskan tidak perlu booster, namun ada kewajiban karantina selama 72 jam atau 3 hari. Setelah 48 jam melakukan karantina, dilakukan PCR. Jika hasilnya negatif, jamaah bisa berangkat umroh. Artinya secara umum insya Allah, jika ketentuannya demikian di Saudi Arabia, harga referensi yang sudah menjadi ketetapan kita pada bulan November 2020 untuk paket di Saudi sudah bisa mencakup biaya tersebut. Sekarang akan menjadi pertimbangan kita kebijakan-kebijakan lain dalam negeri yang menimbulkan biaya tambahannya. Oke, meskipun juga tadi kalau dari sisi bisnis kan tentu ada cost, biaya tambahan. Kalau 3 hari tentu ada biaya penginapan dan lain sebagainya, akomodasi. Apakah kemudian tidak diperhitungkan oleh AMFURI misalnya untuk memberikan booster misalnya khusus untuk jemaah haji yang akan berangkat ke Arab Saudi? Ya, Arab Saudi dalam press release yang terakhir tidak mensyaratkan booster, Bang Aiman. Untuk menghindari isolasi maksud saya. Ya, itu sebagai di tanah air solusinya kan belum ada, baru akan ada nanti di awal tahun depan. Nanti insya Allah kita akan bicarakan di awal tahun depan. Kita berharap bahwasannya angin segar tentang dibuka umrohnya segera datang. Itu kondisi yang ada kita terima, jamaah bisa berangkat. Oke. Pertanyaan kemudian adalah kapan kloter pertama umroh ya dari seluruh warga negara Indonesia ini akan berangkat kira-kira? Saya akan kembali sesaat lagi dengan Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi dan juga Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh AMFURI, Firman Nur. Sesaat lagi saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.